Hai, jumpa lagi pagi ini dengan channel Anak Kebulan sebagai admin Andi Faisal. Ini akan melakukan perjalanan Napas Tilak ke daerah Sapong, Besti sana menuju ke UMN. Ceritanya Napas Tilak tempatnya Kevin sekolah waktu ini. Sekarang ini baru berangkat dari rumah. Sekarang berangkat dari rumah jam 8.20. Kita jalan tidak terlalu cepat, santai-santai saja. Tujuannya cuma Napas Tilak saja. Dan perjalanan ini sudah lumayan lama, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu tidak kesana lagi ya. Waktu itu masih zaman pandemi ya. Sekarang pandemi sudah benar 1 tahun, setahun sebelumnya mungkin ya. Jadi sekitar 2 tahunan lebih kami tidak ke daerah BSD sana, daerah seputaran UMN, Samara, Sapong begitu. Dan kita akan menyapa satpam dulu pagi ini. Han, selamat pagi Han. Terima kasih. Ya, amin. Ini tadi ketemu security Henry namanya. Seneng kenalan dengan security. Dan kebetulan orangnya lumayan humble, Pak Henry ini. Ini sekarang kita memasuki jalan lurusnya menuju ke nanti ke arah Parung. Kita balik arah ke Parung dan menuju ke arah Parungnya nanti. Nah, ini masih sebentar lagi kita menuju arah balik. Ini di Carpet Light di Selah Benda itu nampak lumayan ramai karena di dekat sini ada sekolah Borkes. Sekolahnya lumayan, muridnya banyak. Katanya sih sekitar pagi sore itu sekitar 5.000 siswa SD, SMP, juga ada TK begitu. Lengkaplah sekolahnya. Ini sekolah swasta. Infonya sih pemiliknya pribumi, dikelola sendiri, bukan lembaga institusi apa gitu. Jadi besar, jadi lengkap. Nah, sekarang kita akan berbalik arah, sudah lampu hijau, dan kita akan menuju ke daerah Parung. Dan ini sudah berbalik arah ke arah Parung. Ini kita sekarang akan menuju ke arah Parung. Ini hari Senin, nampak sepi jalannya, tidak terlalu ramai. Apa keramaiannya sudah mungkin berkurang karena sekarang sudah jam 8:30. Ramainya biasa bagi berangkat kantor dan berangkat sekolah. Kita sekarang menuju ke Abang dulu ya. Mau berangkat? Parung Jakarta, jalan lama ini. Dulunya memang sudah ada sebelum ada jalan tol. Konon katanya, infonya ini akan dibangun jalan layang karena semakin
dulu. Akan kita sambung lagi nanti di seputaran yang ramai-ramai gitu. Demikian. Lanjut, ini tempat perjalanannya sudah mulai ramai. Ramai jalannya menuju Pau. Biasa, jalan ini ramainya dengan kalau sekarang sih sudah banyak kendaraan. Biasa memang didominasi oleh sepeda motor ya. Lumayan bagus, mulus, seperti tampak pada layar. Banyaknya belokan, itu memang belokan yang memang diperlukan, bukan belokan buatan, memang sengaja diperlukan. Alhamdulillah hasil dari dokternya sangat baik. Sekarang omanya sudah baik, sudah sehat dan sudah tidak malas-malasan lagi. Kemarin lumayan ya, namanya orang sudah sepuh juga pas sakit ya. Nambah kelihatan sempurna, terus sekarang sudah kita sudah mandi sendiri, sudah segala macam lah, sudah dilakukan kerja sendiri ya. Terima kasih Oma sudah kerja sendiri saya. Sehat-sehat selalu Oma ya. Ini kita mau berhenti sebentar, kita akan mengisi bensin di sini di seputaran ini. Oh, kelihatannya belum ya. Ini ada mobil-mobil masih jauh rupanya. Itulah kalau udah lama jarang-jarang lewat sini. Kalau dulu mungkin seminggu sekali ya lewat sini, karena masih ada Kevin. Kevin kosnya di sini karena mendekatkan sekolah. Sekolahnya rumahnya dekat sekolah, jadi lumayan kegiatan-kegiatan selalu bilangnya dapat lebih mudah. Alhamdulillah, Kevin tahun 2002 ini resmi sudah lulus dan tinggal menunggu pemberitahuan untuk wisuda katanya. Semoga aja lancar sampai wisuda dan diterima bekerja. Itu untuk Kevinnya ya. Tidak ramai ini kendaraan, ini ya biasa, ini di sini antri karena memang sekarang bensinnya harus antri begitu. Kita sudah dulu karena ini masih pom bensin. Keluar dari pom bensin tadi tidak jadi ngisi karena ini keluar lagi dari pom bensin tidak jadi ngisi karena ramai sekali. Kita lanjut aja, kita cari pom bensin yang tidak terlalu panjang nanti. Begitu.
ini daerah Parung, daerah di sini biasanya banyak jualan kelapa. Ini tampak sebelah sini itu yang jualan kelapa. Ini, nah ini banyak nih kelapa hijau, kelapa ikan. Nanti agak ada kemudian sedikit di daerah Parungnya, mudah-mudahan tidak. Biasanya kalau tidak macet, ini memerlukan 1,5 jam lah, karena memang bukan jalan tol, jalan alternatif. Tapi jalannya bagus kok. Adminnya ini pernah melalui jalan ini mulai tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 70. Saya sendiri sudah lewat sini. Sekarang jadi sekitar 52 tahun ya. Kita sudah pernah melalui ini dan jalannya baru satu, ini sudah terbagi dua. Lupa yang sebelah mana nih. Kanan nilai belakang dan berbagi dua. Ini sudah beberapa kali pelebaran. Itu tampak jejak pelebarannya. Karena di sebelah kirinya sekali, kanannya sekali itu bukan dari aspal, dari beton. Video ini tidak ada musiknya, ini tidak ada musik audio karena dikhawatirkan akan kalau dimasukkan ke YouTube nanti ada kena hak cipta ya. Jadi mending nanti saja kita cari audio atau lagu yang tidak terkena hak cipta. Simpang Sindur ya, Simpang TCL Sindur. Dulu jalan ini tidak selama ini tidak macet seperti ini. Ini sekarang sudah jadi perempatan, tapi namanya belum resmi perempatannya, masih belum jelas. Ini jalan tembus menuju ke Bojong, jalan alternatif. Jalan Raya Parung akan nanti di Bojong. Ini jalan ini. Nah, ya terus ke Depok, Depok nantinya. Nah itu tambah di depan tuh. Nantinya akan kami putar untuk satu kali perjalanan ini, mungkin memakan durasi lebih dari 1 jam, dan mungkin paling dibagi beberapa segmen aja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Paling diberi narasi, kami akan berikan narasi saja dalam perjalanan itu. Tahu
ada mobil sedang berjalan yang jaraknya 2 meter saja masih dipotong jalannya. Memang memerlukan kehati-hatian sebagai pengendara. Kita melalui rumah sehat terpadu itu terkenalnya dulu RSU apa yang mengganti namanya rumah sehat itu punyanya lembaga dari RSU apa ya, lembaga swasta namanya seperti itu. Dari mobil-mobil box atau pengantar barang yang tidak ingin melalui jalan tol karena bayarnya agak tinggi dan di tol juga ada kemacetan, di sini jalan alternatif. Cuma hanya kebetulan kalau mereka sudah berada di sekitaran mobil apa ini ke barat, jadi negara yang menuju ke Parung. Jadi aku kalau kita berada di kota Bogor, jalan sini jadi lebih jauh ke kalau menuju Sabta. Kalau menuju Sabta ya lewat lebih tol, kalau sini menuju Sabta ini tempat ini apa ada Home for Generation kita CTO rumah ini lumayan sedikit plus ya. Begitu sudah lancar ini, semoga nanti di tahunnya juga lancar. Tapi kalau juga ada apa hambatan juga gak apa-apa, kan udah biasa juga ya lewat sini. Lumayan hari ini tidak terlalu panas, biasanya kalau musim panas lumayan jam segini sudah mataharinya agak terik. Ini cuacanya mataharinya masih ditutupi oleh awan-awan ini, awan-awan hujan. Memang di bulan-bulannya hujan November Desember, apalagi ini cepat ada rabu hujan, daerah kota hujan di situ juga. Wah ini apa ini? Wah rombongan anak-anak itu mau liburan kali ini. Tapi liburannya pakai truk, mau pakai truk gitu ya. Sudah panas sekali dan muatannya penuh, mungkin agak riskan ya kalau jalan-jalan seperti itu. Harus jalan-jalan juga karena terbentuk biaya mungkin ya, kalau sewa bis pasti mahal, apalagi bis berhasil ya adanya truk ya sudah gunakan saja, yang penting itu. Ini kita sudah mendekati daerah Palu. Mungkin nanti kita isi bensinnya di daerah yang menuju ya, karena ada beberapa bisa lah kalau bensin ini jauh masih banyak, bensinnya masih setengah. Saya juga tidak ada kemacetan mengkhawatirkan dari menjemput kurang ini tidak tidak terlalu saja ini ada mobil depan
mungkin kalau sudah pekerjaannya ya dia harus melakukan keperluan hujan panas ya, harus siap. Jadi ibu sudah pakai helm dan daerah sini kebanyakan orang yang asli daerah sini pengendara motor kebanyakan tidak menggunakan helm, apalagi emak-emak gitu yang terburu-buru yang alasannya hanya dekat saja. Itu di depan ada yang tidak pakai helm. Mungkin jangan ada razia kan, jadi tidak khawatir ketentuan menggunakan helm, tidak ada khawatiran dengan harus pakai helm. Ini kita harus di sini agak jauh, biasanya sudah melewati gang ini dari macet ini sampai di sini sudah ya sudah tidak apa-apa, kita tunggu saja maunya bagaimana. Kita berada di daerah Parung dan Parung biasanya macet seperti ini dan itu hari kerja. Ini macet ini ya itu dari mulai tadi itu belokan itu putaran, nanti habis pasar ada pohon beringin dalam kejadian yang ke kiri Sokong dan ke Jakarta. Biasanya hanya sampai situ saja. Dan macetnya ini tidak stuck nanti total. Ini karena keramaian. Karena di depan ini, di 200 meter di depan ini, itu ada putaran angkot ke kiri dan putaran ke kanan. Jadi jalan itu yang membuat macet, hutan itu yang membuat macet. Jadi kalau mau ditutup juga jadi masalah mungkin, karena memutarnya akan lebih jauh. Ya mungkin baiknya dibuat layang ya, seperti ya, yang di Pondok Cabe. Jadi layang melalui pasar baru ini dan bisa ke kiri menuju ke Sokong, menghilangkan pertemuan yang berada di apa perempatan atau setelah pasar itu ada pohon beringin ya, jadi itu kalau ada jalan layang bisa dihilangkan kemacetan itu. Dan baik sekali ya apa juga jadi mungkin nanti jadi kawasan yang bagus lah. Tapi di Jakarta dibuat JPU atau jalan layang yang ada JPU-nya, jadi layang nyebrang yang terkoneksi dengan JPU itu, kalau hanya JPU saja perlu budaya lewat JPU. Thank you.
biasanya ini sekitar 5 sampai 10 menit lah di daerah sini. Lumayan kalau kita terburu-buru atau perlu waktu cepat, agak sedikit ketakutan juga karena kemacetan ini tidak bisa diprediksi. Jadi biasanya 5 sampai 10 menit, 4-5 menit lagi. Ini kalau siang udah nggak ada obatnya, diminumin obat ya tetap macet karena ada masalah yang perlu diselesaikan, bukan karena kemacetannya, jadi ada masalah. Ini satu arah menuju Jakarta dan Palembang. Ya itu tadi karena ada keramaian. Jelas ini dari arah sebaliknya kosong. Dari arah sebelumnya kosong, nah, itu kosong banget. Dan lucunya seperti inilah. Nah itu di depan baru yang berputar mobil, sekarang yang berputar motor, ada truk lagi dari kejauhan sana. Keramaiannya seperti itu. Jadi harap dimaklumin saja. Ini kita tidak tahu petugas apa nih. Ini apanya berbagai dinas itu tulisannya di skup, ada kertas, mungkin urusannya dengan angkot-angkot kan ya. Karena di sini tidak ada, belum kelihatan, kalau tidak ada belum kelihatan ada apa gitu, terminal. Tugas pemungutnya resmi, nampaknya resmi membagi dinas. Kita tidak tahu apa pegawai diskus, tapi tulisannya diskus. Semoga saja itu adalah resmi. Dan inilah orang-orang yang berjasa menyeberangi jalan, dan inilah orang-orang yang mengatur jalan. Konon katanya orang-orang ini yang jalan. Hai,
Assalamualaikum. Kita sekarang sudah berada di daerah Parung. 15 menit yang lalu kita masih berada di daerah Selat Sunda. Ini kami akan menuju ke BSD. Dan ini masih macet. Enggak macet lah ya, apa ya, macet gitu. Bilang macet sekali. Macetnya karena memang di sini ini jam-jamnya. Jadi kita tidak bisa memaksa harus cepat. Dengan bottom hook-nya yang berhenti di pinggir jalan, itu tampak di situ tempat di kiri jalan ini. Itu tampak sebelah kanan jalannya mobil berhenti. Ini memerlukan jalan untuk berbelok. Dan ini pusat simpul kemacetnya di sini. Ini sebelah sini ini pasarnya. Tampak itu pasarnya. Tampak itu pasarnya. Dan ini belokannya di sini ada. Ini ada di sini simpulnya, dan memang demikianlah hari-hari perjalanan di sini. Ini sebentar lagi, beberapa meter lagi kita ketemu dengan simpul macetnya. Nah, ini pasarnya, tampak itu pasarnya. Itu ini di sebelah sini untuk macetnya. Ini yang berbelok ke kanan dan ada yang berbelok ke kiri. Ke kanan dari arah ke Parung akan balik ke Bogor, dan ke kiri akan menuju ke pasar. Dan ini tampak ini mobilnya seenaknya memotong minta lewat, dan kita dengan sangat terpaksa memberikan, karena kalau tidak bagaimana lagi. Mereka sudah berusaha untuk membelokkan kendaraan ini. Ada yang belok, ada yang mau putar. Ya seperti inilah, kan jadi macet. Ya mereka melakukan ini ya seperti ini jadinya, dan tampak ada motor, ada angkot, ada mobil yang belok. Kita tidak tahu lagi, kita berharap tidak jadi macet aja gitu. Wah. Ini dia pohon beringinnya ini, yang kami maksudkan tadi pohon beringinnya ini. Ini sebelah sini ada pohon kapuk, kalau ini pohon beringin. Dan ini kami tidak tahu kenapa ini tidak bisa dipotong atau tidak ada yang mau motong. Jadi perlu dipertanyakan juga. Mungkin kalau ini bisa dipotong, jalannya akan lebih lebar yang menuju ke kiri. Gitu. Sekarang jadinya seperti ini. Pohonnya tidak bisa dipotong. Tidak ada yang mau motong mungkin. Ya. Tidak ada yang mau motong ini pohonnya, tampak jelas. Kami perlihatkan. Dan kita akan berusaha ke kiri nih. Ya, kita akan berusaha ke kiri. Kita akan memasuki menuju daerah Serpong. Kita akan menuju ke arah Serpong. Berdiri, kita sudah memberikan sen, dan kita masuk ke kawasan ini. Nah,
inilah, disinilah Angabis, dari Bogor Parung, Bogor BSD, Bengkar. Kita memasuki jalan menuju kota Bengkar. Ini nanti terbagi di ujung sana, apa ya, daerah Ciseeng katanya. Yuk, ikuti terus perjalanan ini. Rupanya masukin daerah sini juga mulai macet ya. Ini 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ini jalan bulan macet. Yang sudah ramai jam segini. Ini memang jadi jalan alternatif karena tol sudah mulai mahal. Untuk mobil angkutan barang lumayan kalau belok ke sini. Selain mungkin terhindar kemacetan dan tidak kena biaya tol bagi supirnya, tidak ada pengurangan bagi aman bagi supir. Kita terus. Di depan sepertinya nantinya agak sepi kali ya. Ini tidak dekat dan kita akan matikan dulu sebentar. Kita baru saja selesai kisi bensin dan akan melanjutkan perjalanan. Masih setengah perjalanan, masih tengah perjalanan. Thank you.
isi pulsa internetnya. Takut nanti tidak dihubungi, tidak bisa. Ini sini ada angkot tapi jarang sekali. Jadi yang dari Pasar Parung menuju Pamulang melalui daerah ini apa Pabuaran ini tidak ada angkot direct yang langsung. Jadi ada tapi jarang. Nah, itu di depan tambah angkotnya jarang. Jadi kasihan di sini dia perlintasan saja. Jadi investor kurang berminat jadi rute angkotnya. Ya, tambah kan tidak ada angkutan umum. Dengan mengantar anaknya dulu ke sekolah. Ini jalanan rusak, mungkin karena airnya tidak jalan. Dan itu sudah lama, terus begitu. Kosong, tidak ada sekolah, sehingga banyak yang tidak berminat. Angkotnya melalui rute ini karena memang sepi. Kenapa angkotnya tadi sepi? Ini kita lupa nih ya, kami lupa ya sudah mandi. Indomaret kita juga cari Indomaret, kita akan isi pulsa pulsa internet ada di daerah sini. Biasanya internet Indomaret itu
kan. Disebabkan dengan apa? Karena bersaing, bukan bersaing sama tidak marah. Tapi karena memang pilihan untuk berbelanja selain pasar. Yeah.
Thank you.
welcome to SBST yang rupanya SB sebelah barat. Ya, itu sudah sana. Dan kita akan terus. Mungkin itu dia sudah tahu tidak ada kendaraan lain, padahal ada waktunya berputar itu. Kita dari sana menuju ke sini atau dari sana. Ya, ini kan lah. Sudah pengendara, ada yang tertib, super tertib, ada yang baru. Kita sekarang go terus ke West Coast, ini dan terus ke kawasan ini kawasan kedua. Sudah bagian pengembang utama.
kawasan ini sudah terbagi, kawasan perkantoran, mall, sekolah, dan perumahan utama. Kita sekarang berada di jalan BSD Boulevard Utara, BSD Raya Utama, ini jalan BSD Rayanya, dan di tempat ini tidak terlalu banyak perubahan, ada tambah beberapa gedung saja. Ini sebelumnya memang sudah ada AS Informa, dan sebelah kanannya ada gedung BCA. Masih berada di tempatan ini. Tempatan ini memang tempatan perdelapan ini memang perdelapan yang ramai. Kita sekarang berjalan menuju UMN. Tapi sebelum ke UMN kita juga akan Samara sebagai kenangan. Kalau boleh kita mau masuk ke tempat saja. Coba kita lihat saja di sana. Kalau boleh, kalau bisa sih kita mau masuk ke tempat bisa ya. Ya, kita ada di sini. Tahu belum kelihatan namanya.
Palace, kita mall juga ada hotel gitu. Oh, Cartens Mall. Itu ada Cartens Mall. Ada itu gunungan. Iya, selamat pagi. Dulu saya tinggal di sini, saya cuma sekedar mau kenangan aja lewat sini. Sekarang saya pindah di Bogor, dulu saya tinggal di sini. Izin dari sana berapa, Pak? 13. 13? Nggak ada, Pak. Apa, Bapak? Pokoknya, Bapak, 23, Pak, ya? Tahan, Pak. Nanti saya cek situ dulu, ya. Boleh. Boleh ke situ. Coba, mau aja, Pak. Ya. Oke, makasih. Kita memasuki kawasan Samara 23 ya, bukan 13. Nah, ini terus Samara 10 23, betul, saya salah. Ini masuki jalan yang kami suka lalui dulu. Dan rumahnya sudah ada yang bawa. Memang benar di sini sudah jadi Chinese Town. Ya, kita harus mengakui itu.
dipaksain. Nah, ini menuju Samara 23. Ini menuju Samara 23. Itu tulisannya Samara 23. Ini kami dulu berada di sebelah sini ya, Samara 23. Di depan ini itu sudah ada, ini sudah Samara 23 dan itu Samara 23. Dan ini kami dulu pernah tinggal di sini. Ini yang ada motornya dua, ini nomor 53. Ini pernah tinggal di sini. Terus di sana, dan kita akan tukar, akan berputar, bukan tukar, akan berputar keluar. Ramai, sudah ramai sekali. Memang kita kalah bersaing dengan ini. Nah, kita coba terus menelusuri jalan yang kita putari dulu di sini. Ini terus jalan sini, muter di sini, dan sepertinya kita terus sudahi. Habis ini kita akan keluar dan kita jangan lewat sini 15, kita lewat sebelah sana. Dan kita biasanya lewat di 9 atau di 7. Nah, ini benar sudah ramai, tidak lalu lagi harus seperti apa, malah jadi toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cik. Iya, baik. Terima kasih Samara. Kita berbolak, kita akan menuju ke UMN. Putaran yang kita selalu putari di sini dulu, Kevin di sini. Dan ini sekarang Kevin di depan Samara sudah ada plaza, terus ke sana. Sekarang Samara
sudah ramai sekali. Sudah seperti kampung, tapi cuma hanya teratur saja. Dan rumahnya penuh mobil sepanjang. Menuju ke UMN. Ini jalan yang sering kami lalui dulu bersama Kevin menuju UMN. Ini jalan. Ini di jalan Manhattan itu sudah ada disebut distrik Manhattan. Jadi seputaran Samara sudah ramai sekali. Ini menuju ke Manhattan. Ini jalan yang dulu ada kampung. Belum masuk tampaknya. Ada jalan kampungnya, tapi tidak ada lagi kayaknya. Atau memang dibikin? Oh ada, ini masih ada orang keluar dari sana. Memang dibuatkan jalan kampung. Ini sebelah sini ada Hampton Promenade dan di sebelah sana itu tampak ada gedung yang mirip UMN tapi UMN kecil. Itu di situ. Nanti kita melalui sana setelah lewat UMN besarnya. Itu kita akan menuju UMN besarnya. Tidak, di mana tulisan High Beach. PT HAL Today Indonesia. Ini kita menuju ke daerah UMN. Kita akan berada di depan. Kantor-kantor yang dulu kita lalu. Dan di sebelah sini ada juga universitas, University Padita atau apa itu. Nah, ini jalan utamanya. Sainsia Besti. Ini ada Padita University. Lewat satu jalan itu bau UMN. Ini masih Padita. Nah, di sebelah sana. Dan kita akan menuju ke nah, ini kita memasuki kawasan mendekati, kami memasuki mendekati kawasan UMN. Itu tampak belakangnya UMN, gedungnya. Sini kita akan mendekati UMN. Nanti kita juga akan ambil videonya PN. Ini masih kawasan Sainsia. Ini episode.
Hotel Episode bintang 4. Ini adalah hotel Trading Serpong bintang 4. Ini di sini. Dan ini memasuki di Sciencia Street. Di depan sini adalah kampus UMN. Kita akan mengambil agak tengah atau sebelah sana supaya tampak kampus UMN ya. Nah itu tampak di sini itu gerbangnya kampus UMN, itu tampak UMN-nya di situ. Ini pintu gerbangnya. Kita tidak tahu kenapa agak sepi ya. Dan nanti kita coba kita berputar di daerah sana. Tidak jauh berputarnya mungkin ya. Di sini saja lah kita lihat. Kita akan berputar. Kalau berputar dari sini, dan ini tampak kampus UMN-nya. Dulu kami sering di sini bersama Kevin. Kami akan nanti akan memutar lagi melewati kampus ini dan lewat belakang. Terima kasih UMN. Kevin sudah lulus dan Kevin segera akan diwisuda. Terima kasih UMN. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Ini tanpa UMN dari samping dan kegiatan di samping UMN masih ramai. Street bug-nya atau Starbucks jalanannya itu dan berkumpul di sini rupanya tidak di belakang lagi. Dan kita akan mencoba mendekati street bug-nya. Ini kita ngambil jalan seperti ini. Nanti akan langsung pulang ini mas. Ada itu yang di pinggir jalan tuh. Street bug-nya ada. Nah itu jualnya ya kopi sampai Indomie juga ada. Dan kita akan terus ke sana. Ini tampak sedang tidak ada bubaran kelas kali ya. Ini tampak kalau kelihatannya sepi. Itu di sini street bug-nya di depan kampus sekarang. Kalau tadinya setahun yang apa sebelum pandemi itu ada berada di belakang kampus. Kalau sekarang ini ada di depan kampus di dekat halte. Dekat halte. Dan kita akan terus jalan. Dan kita akan mengambil jalur tengah dan akan terus ke jalan ini dan menuju jalan pulang. Demikian. Ini nampak di depan sini ada kampus UMN dan ini sudah ada. Datengin aja dulu. Pintunya di sini, kampusnya di sini. Jadi ada kampus baru UMN. Nah, ini. Nah itu, ini kampus UMN.
Ini. Di daerah sini Kak Busoan itu. Demikian, terima kasih. Saya Nampak Tilas ke dari Bogor ke UMN dan sekarang mau kembali. Wassalam, terima kasih.